Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sebuah informasi baru kepada Leslar dan Lesti Lovers dimanapun berada, yaitu mengenai Rizky Billar tampil lebih agamis dan religi. Hal itu dilakukan semata-mata untuk menunjukkan keseriusannya pada Lesti Kejora. Bagaimana informasi selengkapnya? Mari simak video ini sampai habis. Sebelum kalian lanjutkan video ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komentar di bawah video ini. Kemesraan dan kebersamaan antara Lesti Kejora dan Rizky Billar semakin terbuka saja untuk publik. Kedekatan mereka saat ini seakan-akan tidak mau ditutup-tutupi lagi. Hal tersebut bisa kita lihat langsung dalam berbagai acara televisi yang diisi oleh mereka sebagai bintang tamu. Bukan hanya di televisi saja, hal itu juga bisa kita saksikan dalam konten-konten YouTube mereka, baik channelnya Lesti Kejora maupun channel YouTube Rizky Billar, serta dalam video-video singkat di Instagram milik pribadi keduanya. Pasangan yang mengalami kisah sama dalam asmara itu ternyata memiliki chemistry yang cukup menyatu. Tak salah jika banyak dari para netizen yang berharap agar mereka bisa berjodoh. Bahkan ada juga para netizen yang berdoa agar keduanya bisa melangsungkan pernikahan secepatnya, seperti mantan mereka yang sudah duluan mendahului mereka. Namun yang menjadi sorotan publik saat ini adalah penampilan dari pemain sinetron anak jalanan itu, yakni Rizky Billar. Rizky dulunya lebih terlihat kece dan trendy dalam perihal penampilan, layaknya teman-teman Rizky lainnya berpakaian serba gaul seperti celana dengan lutut yang sobek. Namun semenjak kenal dan dekat dengan Lesti Kejora, sedikit demi sedikit penampilan Rizky Billar mulai berubah. Kini aktor tampan pemain sinetron topeng kaca itu lebih terlihat religius dan agamis. Hal itu bisa kita lihat dalam beberapa video dan juga ketika Rizky Billar dan Lesti Kejora mengisi acara di televisi. Rizky sudah sering terlihat memakai baju lengan panjang dengan motif piyama. Ditambah lagi, Lesti dengan kecantikannya yang dibalut dengan hijab membuat keduanya seperti suami istri yang baru menikah. Netizen dan penggemar keduanya hanya berharap semoga Lesti Kejora dan Rizky Billar bisa berjodoh. Itu saja informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.